Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilayhin nusur. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita boleh kita puasa hari ini, iaitu hari yang ke-18, dan boleh kita buat amal ibadat di rumah Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah. Dan mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan untuk kita boleh puasa Ramadan satu bulan dengan sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo. Alhamdulillah, malam ni hari ni kita puasa yang ke-18. Semalam kita sudah dengar atau imam baca surah Al-Mu'minun, surah An-Nur, dan masuk pada surah Al-Furqan. Jadi dua surah lebih semalam. Pada malam ini Ta'imi akan sambung surah Al-Furqan dan masuk surah Su'ra dan surah An-Namlu. Malam ini malam 19. Dan kita mari tengok apa yang Ta'imi akan baca pada malam ini dari surah Al-Furqan, iaitu tetap Ibadur Rahman, tetap hamba Tuhan yang Rahman. Hamba Tuhan yang Rahman, patut banyak juga tetap iman kita baca dari semaya waktu lain-lain. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Iaitu ayat yang 61. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wa ibadur rahmani alladhina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Itulah 3-4 ayat daripada surah Al-Furqan yang akan kita dengar pada malam ini. Kami akan baca pada rakaat yang pertama. Jadi tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja, maha berkatlah Tuhan yang telah menjadikan di langit fis samai burujan, iaitu tepat-tepat, wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, iaitu tepat-tepat peredaran bintang-bintang, dan menjadikan padanya matahari serta bulan yang menerangi. Jadi di langitlah tepat-tepat duk kelilingnya bintang-bintang. Apa ni, matahari pun duk di situ dan bulan pun duk di langitlah. Dia duk boleh menerangi bumi. Ini tu yang wajak pada kita. Witha kata semua tu Allah belaka je menjadi. Berkat, maha berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit tepat-tepat peredaran, tepat duk musimnya witer, duk gilir tepatnya witer, witer tu duk situ, ketika tu witer tu duk situ, witer tu duk situ. Oleh hal darah sak duk wayak lan itu adalah semua tu hak Tuhan buat mai belakang. Cuma kita duk kajinya, manusia duk kajilan itu
ngikut ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala wajak dalam Al-Quran, lepas tu orang ada tafsir lagi. Apa tu hewak matahari, hewak bulan, hewak bintang tu ada hikmat dia. Kenapa? Wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan. Karena Tuhan menjadikan malam, menjadikan malam ganti siang, siang ganti malam. Liman arada an yazakkara aw arada syukura, bagi manusia yang nak ingat pada Tuhan dan nak syukur pada Tuhan. Semua tu bukan Tuhan buat main sia-sia saja. Ha ni pagi. Dah gelap lagi. Setelah lagi cerah. Cerah kau panah. Pak lembut panah. Masuk gelap malam pula. Tu apa tu hewan tu? Liman arada an yazakkara aw arada syukura. Karena nak wui pada manusia tu nak syukur pada Tuhan, nak ingat pada Tuhan. Malam bagi manusia yang beriman tinggi, dia tak tidur, dia bangun mari duk zikir pada Allah. Mari duk munajat dengan Tuhan. Mari duk doa pada Tuhan, mari duk tobat dengan Tuhan. Apa segala macam, duk munajat, duk menghadapkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sia itu bagi manusia tu kerja. Boleh cari rezeki. Boleh apa? Tu Tuhan buat semua tu ada faedah belaka. Cuma bagi manusia yang tak ada ambil fikir, tak ada mai duk mikir, tak ada gapo, duk rasa kata benda tu tak ada faedah apa. Malam untuk tidur saja. Memang satu malam tu untuk tidur, untuk berehat. Tapi bagi manusia yang berimeh, dia tahu kata waktu tu adalah waktu untuk baik, sebaik-baik waktu kita nak menajak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tu yang buat malam, buat siang, buat gapo apa tu. Waktu faedahnya bagi liman arada an yazaka aw arada syukura. Orang nak menajak dengan Tuhan, nak syukur pada Tuhan, nak terima kasih pada Tuhan di situ. Fatu wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna, dan hamba Tuhan yang rahman, hamba Tuhan ibadur rahman, hamba Tuhan yang kasih pada Tuhan, yang baik pada Tuhan, yang suka pada Tuhan saat ini itu, bila dia berjalan di muka bumi itu, yamsuna 'alal ardi hauna, dia berjalannya perangai yang baik, dengan sopan santun, dengan lemah lembut, dengan tak ada gupuh-gapuh, tak ada berjalan, tak ada dah. Kita ni kadang-kadang berjalan nak tubik pada sah semaja tu, dah nak berjalan, tak ada hormat pun orang duk zikir, duk gapuh, tak ada punah sah, tak ada gapuh lagi. Kita ni, inilah perangai ibadur rahman. Dia nak berjalan tak muka warming itu, berjalan apa itu, dengan sopan santun, dengan lemah lembut, dengan gapuh. Jadi kita kadang-kadang kita sudah wisalah, sudah gapo nak tubik pada sah semaya tu, dah nak wala pe muka orang sengok orang pada menyatok tu, tengok siapa dia berjalan gini lalu. Tu nak ayat kata kita ni jauh dengan sifat ibadur rahman yang suna 'alal ardi hauna, jalan tah muka bumi ni dengan lembut. Terjadi kita berjalan awak buku gapo, awak rasa bebas, awak rasa gapo. Kadang-kadang setengah tu orang duduk semaya tak, kita terpucah takut tengah orang duduk semaya dah. Kita nak tubik, kita sudah dah ni, bukan kita rasa kita sudah dah ni, lelaki tak sudah lagi, kita tepuh dan usah duduk semaya. Situ janganlah buat perangai pasal itu, kerana tu bukan perangai ibadur rahman. Perangai ibadur rahman tu molek, jangan duduk ganggu orang semaya, jangan duduk punah kosong orang semaya. Kita dengar dah semalam, allazina salatahum khasiun, orang yang mukmin tu bila semalam dia kosong, bila dia semalam dia kosong, kita jangan hidup ganggu kosong dia tu salat semalam. Hanya kita duk jalan ke depan, kita gedek tepuk sah dia apa itu ini, ganggu kosong dia tu. Tu bukan kata tak ada itu, jadi itu pun buat pada kita tu perangai tak baik juga. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu sama salama, dan bila dia nak pisah kecek dengan orang yang tak tahu, orang berasa kata kita tak boleh kecek dengan dia,
kita kena kecek dengan cara baik, dengan cara selamat, cara molek. Ha, kalau nak pergi dulu, jangan pas. Orang nak kecek, kita tak ada suit kita, tinggal kita. Itu bukan dia perangai ibadah Rahman. Kadang-kadang kita tak usah kecek, dia nak kecek, kita tinggal lagi. Ha, kena mundur diri itu dengan baik. Ha, mundur diri itu dengan sopan santun, dengan adat istiadat. Ada cara dia. Jangan ada rasa kata, orang ni kecek tak ada dengan kita. Kita kata, kamu tak ada nak kecek dengan aku. Kamu ni tak tahu tak ada apa, tu tak boleh. Ha, tu perangai ibadah Rahman. Ha, perangai ibadah Rahman tu lagu tu. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan mereka juga tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan pada malam hari, dan dia sujud dan dia berdiri qiyam pada malam hari. Itu adalah perangai ibadah Rahman. Malam hari ini dia sujud munajat dengan Tuhan, qiyam malam sabit itulah. Panggil semayang malam itu qiyamul lail. Qiyam itu mana kata? Qiyam itu berdiri pada malam. Alam itu malam. Qiyamul lail, diri pada malam. Malam itu bangun berdiri. Diri itu, iaitu semayang. Ha, sabit nama sungguh. Ha, sekolah kita ni dia kena kata semayang terawih. Pada nama dia sungguh itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu pada malam hari itu bangun. Qiyam, diri. Ha, diri itu bang itu diri semaya sungguh itu. Tapi bulan puasa ni ulama minta nama kata semaya tarawih. Tarawih itu apa? Berhenti sebentar di antara tengah dia tu. Pak kakak. Ha, berhenti boleh 2 minit, 3 minit minum air dah go apa itu ini ataupun sila berlunjung. Itu tarawih. Tarawih-tarawih itu mana kata seni, berehat setan. Jadi kita terkenal kata semaya terawih. Tapi nama dia asal sungguhnya qiyamul lail. Ha, itu nama dia asal sungguh qiyamul lail. Pada malam hari bangunlah. Ha, sujud wa qiyam. Bangun sujud pada Tuhan dan berdiri. Qiyam pada waktu malam. Ha, itu ibadah Rahman. Ha, itu orang yang ibadah Rahman dia tu buat amal ibadat pada malam hari. Sebab itu semaya sunat. Semaya sunat apa tu ulama kata lebih baik kita tu buat di rumah supaya nak jaga daripada riaknya hati kita tunjuk ke orang. Ha, kalau kita buat di rumah dia tak tahu. Tapi kalau main sejak mega apa itu dia kita kata oranglah. Terawih semalam tu nak wayak kata kita ni pergi terawih sejak semalam tu temu ngak orang. Ha, semaya malah sedak tu email ni nak wayak kata kita tu pergi sejik. Kita pergi tahu kan. Waktu tu usih lah. Dalam buat amal ibadat ni tu usih. Ha, sebab itu sunat tu lebih baik kita tu buat sendiri. Ha, kalau boleh. Cuma mari buat ramai-ramai ni sejik tu tupai. Tupai kan kalau sore tak buat. Bila ramai-ramai tu buat. Dah. Ramai-ramai ni tupai. Cukup sebelah. Dekat atau boleh dengar satu juh tak email baca. Kalau duduk rumah tak buat. Nah, waktu tu mari. Tapi kalau wasa kata kita yakin kita boleh buat. Sayyidina Umar kata waktu lebih baik. Ha, sampai Sayyidina Umar dia pergi pada satu rumah orang tu duduk tidur petang. Pak lain pergi semayang. Maaf sejuk laku. Dia kata kalau dia ni bangun semayang. Dia tidur petang ni kalau hari dia bangun semayang. Hak ni lebih baik pada hak ni sejik. Itu kata-kata Sayyidina Umar. Sebab apa? Karena hak ni orang tak tahu. Hak ni sejik ni orang tahu. Oh, dia tu rajin. Dia pergi semaya. Pergi sejik belakang apa itu. Gini. Ha, itu nak beri orang puji. Dah. Ha, jadi amal ibadat ni tak usir. Lain pada tu. Ha, itulah 4, 5, 2, 3, 4 ayat pada perangai tabi'ah ibadur rahman. Supaya dah lewat amal ibadat tu. Ha, kita tu boleh tahu kata jangan ada sifat yang nak uyuk orang tahu, jangan ada sifat nak menunjuk pada orang lain dalam buat amal ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ikhlas tu amal ibadat tu dengan ikhlas dan mengikut sunnah Nabi. Pak ikhlas tu adalah
Allah Subhanahu Wa Taala yang menilainya, bukan orang lain nak menilai, bukan kita duk wayak kata kita ikhlas kita gapo, tapi bila Allah tak terima ikhlas maka tak jadi juga. Sebab itu bila mereka giringa pada Tuhan orang ni buat orang tu buat amal ibadat tu, orang ni buat ibadat tu, mereka ni tanda mengikut zahir dia tengok. Ikhlas mereka tak tahu juga, cuma Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang tahu kata dia ni buat ikhlas tak ikhlas. Sebab itu kena betul niat kita kata buat amal ibadat tu ikhlas, jangan disifat nak uyuh tahu, jangan sifat nak menunjuk pada manusia. Itulah 245 ayat daripada surah Al-Furqan. Mudah-mudahan kita tu boleh tahu, boleh buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.